udah. Allah strike. Dah. Sim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya berada di Jalan Yam Sabran, Kecamatan Pontianak Timur, Tanjung Hulu, Kalimantan Barat. Teman-teman, hari ini saya kebetulan tidak ada acara, kemudian ingin berkunjung ke rumah Bapak, khususnya orang tua. Nah, jadi kebetulan rumah orang tua juga tidak jauh dari tepian sungai. Akhirnya saya coba untuk ya sekedar iseng-iseng aja, pengen melepas penat dan refreshing, mencoba untuk finish fishing atau memancing. Nah, kira-kira dapat apa dari hasil pancingan kami berdua? Simak terus ya teman-teman. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman di sini dan mudah-mudahan bisa menjadi tontonan yang lebih baik. Yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Hah? Gimana? Gimana, Pak? Apanya? Apa tuh 5 butik? Hah? Oh, iya ke? Susah ke? Nyangkut. Oh, ikannya tidak ada. Oh, ini pasir nih. Oh, Pak. Pangkalan pasir. Mok macam mau dia mau tenggelam ya. Okey. Ha. Macam mau dia mau tenggelam ya. Ha. Oh. Jauh dah. Oke, nah, teman-teman, daerah ini bertepatan sekali dengan daerah bersandarnya pangkalan pasir. Nah, kebetulan saya berhadapan nih tepat sekali yaitu kapal penyedot pasir atau kapal pengangkat pasir. Nah, saat ini akan bersandar di tepian, tepat sekali di tempat kami memancing. Nah, menurut warga di sini kemarin ada korban
adalah orang jatuh pada saat berada di tepian pangkalan ini, dan korban itu dinyatakan meninggal. Oh, langsung ini lah ya, bersandar lah ya. Oh ya, disedot. Ah ya, betul. Mana? Oh. Ya. Iya. Sedot. Eceng gondok. Tidak ada ikannya nih. Nah, tidak sampai berapa menit, akhirnya umpan dari bapak saya dimakan sama ikan. Ikan apa nih? Ikan apa nih, Pak? Ikan bawang, mau kecil kecil, wah, ambil alu, oke, mancing mania, aduh, kita belum dapat deh.
Gak lama berselang setelah mendapatkan ikan bawung, umpan si bapak kemudian dimakan lagi. Nah, kira-kira apa ya? Nah, teman-teman, karena waktunya sudah jam 5 sore dan umpan ikan saya juga tidak dimakan, akhirnya saya memutuskan untuk pulang sajalah. Dan berakhir juga untuk video kali ini. Nah, teman-teman, semoga video ini sedikit menghibur bagi teman-teman. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.